Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi memimpin apel besar dalam rangka menyatukan persepsi, menyatukan langkah dalam menegakkan peraturan daerah atau perda untuk melaksanakan kegiatan 5 tertib yang akan dilaksanakan bersama unsur TNI dan Polri di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan, tepatnya hari Rabu 11 November 2015. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dalam sambutannya mengatakan, semua harus mendukung program 5 tertib yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Wajib mendukung agar program-program 5 tertib yang sudah kita canangkan, yang Pak Gubernur canangkan, bisa berjalan dengan baik. Kita ingin Jakarta tertib, kita ingin Jakarta orang nyaman, kita ingin Jakarta orang tidak ada gangguan, baik di siang maupun malam hari dalam melakukan aktivitas. Selain itu, Tri juga berpesan agar selalu menjaga nama baik Korps Satpol PP. Dari halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo Mas melaporkan.